Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Jumpa lagi dengan channel Kipas Ramadan. Ini guys, saya akan melaporkan situasi ini keberangkatan nelayan Buker untuk mencari ikan sarden guys. Ini sekarang saya ikut kapal sepit yang bernama New Abadi. Ini sekarang mau menuju ke Pelawangan guys. Berharap agar semua para nelayan bisa selamat sampai tujuan dan bisa pulang dapatkan rezeki yang berkah barokah. Amin amin rabbal alamin. Ini guys. Dan di situasi sore hari ini anginnya agak kencang guys, ini karena angin barat. Ini kapal mulai agak stabil, ini melalui pelawangan. Saudara ini ada juga yang pulang guys karena angin, dan saya coba terus guys. Guys, kita langsung mencarikan. Ini posisi kita sekarang lagi ada di legong ini guys, mau ke trekek ini. Dan jangan lupa buat kalian semua terus dukung channel Givan Ramadan dengan cara like, komen, dan subscribe guys. Jangan lupa juga di share di semua sosial media, dan jangan lupa tombol merahnya
padamkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Ramadan, guys. Oke, di situ banyak juga yang sudah menebarkan jaring, guys. Ini juga ada kapal nelayan KM Pelangi yang berangkat di Sudari, guys. Di sini juga banyak sekali burung-burung yang berterbangan, guys. Untuk biasanya kalau banyak burung ini gitu, kelihatannya ada ikan yang di bawah, guys, dan sarden juga. Oke, di samping saya ini ada speed yang melakukan penebaran jaring, dan saya masih mencari ikan yang muncul, guys, karena belum ada sama sekali terlihat ikan yang melompat. Oke, kita sekarang sampai di tengah apok ini, guys. Ini, guys, cuaca semakin sore semakin ekstrim, guys. Kalau tadi nggak ada diamnya ini, guys, papal dihantam terus sama angin. Ini yang dari timur, ada yang balik arah ke barat, guys. Ini, guys, karena nggak tahan dengan gelombang, itu alatnya mendung mencekam, guys. Cuacanya cukup ekstrim di sore hari ini, guys. Guys, semakin sore cuacanya semakin ekstrim aja, guys. Jadi kita balik arah ini ke barat ini, guys, karena barusan semakin ke timur semakin sulit untuk diterjang. Dan juga saya akhiri video kali ini, guys, karena semakin sulit untuk dilalui lautannya ini, guys. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mengikuti video-video dari Giovanni Ramadan, guys. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kali ini saya mau undur diri, guys. Dan saya dari Giovanni Ramadan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jemaah Selatan, guys. Okay.